Selamat sore, kawan-kawan. Hari ini saya mencoba ekspedisi mencari jejak-jejak rusa sambar di hutan Kalimantan atau berburu rusa sambar di Kalimantan. Lokasinya ada di belakang saya ini. Ada beberapa buah bukit dan di belakang bukit itu terdapat hutan rimba belantara atau hutan-hutan yang belum terjamah oleh manusia. Jadi kita masuk ke sana. Mudah-mudahan kita ketemu dengan rusa sambarnya dan ketemu jejaknya. Terus dukung channel ini supaya bisa memberikan konten-konten video menarik. Salam satu hobi. Oke, teman-teman, perlu diketahui dalam hal ini kita tidak membunuh rusa, tetapi kita ingin mencari jejak-jejak rusa. Dan kalaupun bisa, kita akan menemukan penampakan rusa yang akan kita videokan. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 15.35 kita akan mencari jejak rusa di mana ini. Kita mulai memasuki area ke dalam hutannya. Kita masuk ke dalam daerah ini, kita sudah menemukan daun jungil atau pucuk daun jungil ini oleh kijang. Ini kita bisa melihat ini pucuk daunnya masih sangat baru sekali. Ini juga mudah-mudahan kita ketemu dengan rusa atau kijang ya guys ya. Petani yang menanam padi. Biasanya daun singkong yang suka dimakan rusa atau kijang. Thank you.
Ini salah satu daun yang kita gunakan untuk memangsa. Resam itu tebal sekali, jadi kita harus melewati tumpuan resam seperti tempat di belakang saya ini. Bisa berada di atas pohon.